pawai sekaligus penyambutan pembalap dan tim MXGP Samota super meriah. Motocross Grand Prix atau MXGP Samota di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat akan berlangsung pada akhir pekan ini. Selain ajang balap sepeda motor, sebagai inti acara, panitia menggelar berbagai side event untuk menarik wisatawan dan penonton agar berkunjung dan betah di sana. Sore harinya adalah jadwal welcoming ceremony atau upacara penyambutan para pembalap dan delegasi MXGP dari luar negeri, kata Ridwan Syah. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menurut dia menyiapkan pertunjukan tradisional dan arak-arakan bagi para pembalap MXGP of Indonesia di dalam kota Sumbawa. Acara tersebut berlangsung meriah, masyarakat Sumbawa tumpah ruah menyambut para pembalap MXGP. Banyaknya antusias warga membuat jalanan di sekitar lokasi menjadi padat dipenuhi oleh warga. Terlihat juga para pembalap dan kru dibawa keliling menggunakan bendi atau delman. Tak hanya warga, pembalap dan kru pun sangat antusias dengan acara tersebut. Pihak keamanan dibuat kewalahan karena banyaknya warga yang ingin menyaksikan secara langsung arak-arakan tersebut. Akun-akun Instagram para pembalap MXGP dipenuhi dengan unggahan acara pawai tersebut dan menjadikan NTB, khususnya Sumbawa, lebih dikenal di mata dunia. Roket motor sirkuit di Samota ini adalah sirkuit yang indah karena berhadapan dengan perairan Pulau Moyo yang pernah dikunjungi oleh Putri Diana. Lokasinya juga berdekatan dengan Teluk Saleh yang memiliki potensi wisata hiu paus. Pada akhir pekan akan diisi dengan sesi latihan dan final balapan MXGP. Seusai balapan, penyerahan hadiah dan selebrasi, MXGP Samota akan diakhiri dengan konser musik selepas senja.